Enggak nih masalahnya, kemarin kita beli dua, tapi yang satu tuh topoki doang, yang satu raboki. Terus kayak topokinya tuh kebanyakan gitu loh. Kalau ini yang kebanyakan apa? Ini kita dua-duanya raboki, jadi ramennya dua. Raboki apa sih? Ramen topoki. Aku gak mau ramen. Gimana sih maksudnya? Aku maunya topoki aja. Ya udah, ntar ambilnya topokinya aja, gak usah ambil ramennya. Iya, ya udah. Nggak, jadi pertanyaan aku masak satu atau dua? Kalau satu topokinya banyak gak? Sedang. Gak banyak banget. Ya, dua. Tadi padahal kok aku bilang satu-satu, sekarang lagi ngomong dua. Eh, kalau misalnya itu bisa disimpan gak sampai pagi? Ya kalau kamu masih mau makan ya bisa-bisa aja deh. Maksudnya kalau misalnya bisa ya ya udah dua, tapi buat kalau misalnya gak habis disimpan buat besok gitu. Nah, ya kan guys? Eh, BTW aku masih punya nasi. Baru inget. Masih ayam. Jadi kamu gak mau? Mau. Cuma maksudnya gak bakal ambil banyak. Ini pertanyaanku cuma aku masak satu atau dua. Bikin polling. Gimana nih caranya nih? Satu atau dua. Gimana caranya bikin polling? Oh gitu. Gini. Guys, vote ya guys. Masak satu atau dua? Kalau misalnya masak satu, pilih satu. Kalau misalnya masak dua, pilih dua. Pasti pilihnya dua. Percaya lah. Yeah. Tuh kan? Eh, enggak deh. Satu, eh. Enggak, kita lihat. Kocak banget, tadi aku baru pulang kegiatan, terus tiba-tiba aku kan mencari. Kayak, mana ini, Kayori, gitu kan. Ternyata dia lagi mojok berdua sama Viana, astaga, bener-bener. Kalau begini gimana? Sama aja. Simfioni lagi showroom ya? Iya. Keren. Kamu digibahin. Apa ya ini? Ini envote-nya kapan ya? Kita hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tereng. 2. Oh my god, kita harus masak 2. Oke. Baiklah, kita akan masak 2. Copot. Kepentok ya, teman-teman. Kemana sih aku pakai ini? Oke, gas. Aku takut sih. Nice. Tau gak sih kemarin masak ini terus makannya pakai ini. Oke. Ya udah makannya pakai itu aja. Kalian pernah nggak sih misalnya sama teman-teman gitu guys, terus kayak masak tapi di satu panci makannya rame-rame langsung di panci gitu, pernah nggak sih? Kamu gak ilfil kan, Ceh? Ilfil gak ya? Ceh, kamu nggak mau makan masak? Sebenarnya kalau saya aku nggak mau pun aku bisa taruh ke piring sendiri sih. Iya. pernah nggak punya temen sih, ya ampun, ya kita temenan. Ya Allah. Pernah pas camping, pernah rusuh tapi. Oke, gitu jorok gak sih? Apaan? Jorok gak sih? Bisa. Cevio, bisa yuk menjauh dari dapur. Iya. Kamu jangan meragukan kemampuanku. Cevio yang masakin aku mie instan pakai susu tau guys, enak. Biasalah. Spesialis mie kuah susu. Kata anak-anak Vio ini belum mandi. Bahkan aku baru pulang, baru nyampe rumah. Di kulkas ada puding. Baik. Puding? I love puding. Makan di. Yori itu lagi ngapain? Lagi ini, mau masak topoki. Mandi dulu Cepiao, iya. Lihat deh, bahkan rambutku masih rambut yang abis show tadi. Tampak samping, tampak depan, tampak samping lagi, tampak belakang, tampak atas, tampak bawah.
Maaf ya, maafin aku ya. Tadi aku pulang cuci tangan. Cuci tangan. Masak. Viana mana? Ini Viana mau koko. Dia mau sih. Iya. Ini teh gini aja. Cek ya. Segini. Wow. Ini satu. Satu. Lihat deh guys, kenapa enggak langsung makan di sini aja? Iya. Oh, ini enggak dapat kejunya ya? Dua sih. Dua. Lama gak sih masaknya itu? Ini dapat dua. Apanya? Ini dapat dua. Kemarin memang gak dapat dua. Kok? Kok? Emang kita dapat dua ya? Satu. Dua begini. Kok aku gak ikut sih? Oh, tebak. Kayak lilin guys. Kayak lilin. Kayak kapur. Masak dua kali ya. Masak dua. Hah? Empat ini kan? Iya. Habis gak sih? Ini kecil banget weh. Habis. Terus kenapa kalian ragu? Ya ragu-ragu. Ya masalahnya saya yang masak. Kalau saya yang salah, saya yang diomelin. Kalian kan tidak makan. Jadi ini gimana? Karena ini marah. Udah tutup. Saya lupa sih. Aduh, no match. Guys, tau gak sih? Kan Cevio yang nonton Haikyuu duluan ya. Terus yang selesai duluan aku masa. Gila, cups banget sih Cevio sih. Ya, maaf deh senpai. Terus Viana sih. Terus Viana kayak yang saya lebih selesai duluan ya. Hanya bisa diam. Katanya hai sayangku Yori. Nani? Totemo kawaii desu ne. Arigato. Arigato. Nya, ichi, ni, san, nya, arigato. Senyum. Arigato. Apa ya? Apa ini tiba-tiba? Disco, terima kasih. Arigato. Terima kasih Kak Vicky. Tips showroom rame, bawa Fioni pas viral. Apa ya ini? Viana tak suka aku peluk. Apa ini dia suka? Apa ini? Kenapa sih orang gak suka dipeluk? Aku suka kehangatan ini. Baiklah. Tapi kalau terlalu. Fioni tahu obat kangen enggak? Apa obat kangen? Obat kangen apa ya? Kangen. Kalian bisa lihat perbedaan enggak sih? Lihat kayak perbedaan tingginya. Kamu kenapa sih, Ce? Seneng banget. Aku habis makan dibully. Enggak tahu aku habis makan yang tadi aku habis minum es coklat sama habis makan donat coklat. Kayaknya aku sekarang lagi kebanyakan gula deh. Sugar rush. Iya, di sugar rush kayaknya. Aduh, kalau malam-malam sugar rush kayaknya enggak bisa tidur deh. Ting ting. Kalian bisa lihat gak sih kayak bisa aku sih kelihatan banget sih. Nanti kena kata Kayori menyesal saya menginap kan. Tahu gak sih kemarin aku dengar ada orang yang bilang kayak ya Yori enggak tinggi karena enggak suka makan buah. Makanya sekarang ayo makan buah naga. Enggak. Tahu gak sih guys yang aku bilang aku beli semangka setengah itu.
Terus ternyata aku baru makan cuma 3 kali, terus sekarang semangkanya busuk. Sayang banget. Gak ada yang. Kenapa gak dibungkus ini? Udah busuk. Iya. Kamu mau makan busuk. Yori kapan UN katanya? Emang sekarang masih ada UN? Gak ada. Gak ada. Eh guys, enak banget seriusan aku. Aku udah selesai ujian kelulusan kemarin hari Jumat, terus kalau aku sekarang lagi libur seminggu, terus ke depannya lagi tuh udah gak ada pelajaran, tinggal kayak ngurusin BTS gitu loh. Aku hari Kamis foto BTS. Ih seru banget, temanya apa? Temanya sumpah, ih seru banget. Aku pinjam sepatu ya. Ah, sepatu apa? Yang boots. Boleh, boleh. Emang muat? Ya enggak mau. Emang kaki kita sama gedenya? Oh my god guys, percaya atau tidak, kaki aku sama Kayori gede sama. Oh my god, cepet. Kaki kamu tinggi, berarti kaki kamu menopang dengan titik. Beneran sama tinggi, panjangnya. Gue pikir kaki kamu lebih besar. Oh my god, ini kaki aku yang kecil atau kaki Kayori yang besar? Gede, tapi kita nih coba ya. Kenapa nih? Nih deh nih. Tuh kayak gak beda jauh gitu. Oh my god, oh my god, oh my god. Kenapa Anda tampak kaget? Karena tinggi kita beda banget dan ternyata ukuran kaki kita sama kayak. Gak berarti ukuran kaki kita terlalu besar. Atau kaki kamu yang terlalu atau, kecil. Kasian banget kalau kaki ku terlalu kecil dan menopang aku yang tinggi ini, yang tinggi. Dan rambutmu yang seperti hantu ini. Ya kalau ditimbang sekilo. Sekilo? Hehehe, gak nyampe sekilo ya. Gak apa-apa, biar kayak Rapunzel. Betul, ada yang ngasih disco tadi. Disco. Terima kasih Kak Ilham. Terima kasih. Nyek. Sombong banget Vio. Biasa loh. Biasa. Maaf ya. Tau gak sih, dia selalu suruh aku nginep kalau gak main. Tapi dia sendiri, dia pergi mur. Terakhir aku dan Biana yang bermain. Maafkan sama menyilaukan setatap wajahmu. Apa sama ini dulu? Ini dulu. Eh? Enggak tahu kata. Dalam hati gue ini. Tuh kan kebanyakan gula semua. Kebanyakan gula. Asli. Panas ya. Ini tahu enggak sih? Di bawah kita ini tuh rice cooker, tahu enggak sih kalau rice cooker tuh ada uap-uap yang panas gitu. Agak panas ya. Eh, Via Daya bantu aku, Via Daya. Hey, Via Daya. Apa? Bantu aku, Via Daya. Apa yang aku harus lakukan memotong ini? Iya. Kenapa kamu pakai gunting? Padahal ini ada sobekannya. Karena itu memudahkan kita. Itulah metode gunting. Kenapa sih, Yori? Bahkan dibuka pakai tangan pun bisa. Ya maaf deh. Kita harus memanfaatkan. Apa awetnya masuk? Oh my god, guys. Kan lihat gak sih di sini ada pengawetnya, dan pengawetnya masuk ke panci dong. Apakah panci nggak jadi awet? Ini oh do not eat. Aku pikir ini bumbu. Apakah pancinya jadi awet? Ini kalau dibuka isinya apa ya? Penasaran nggak sih? Bukan lah guys. Tak kamu keracunan sih. Nggak ada wanginya. Oh pengawetnya dua cuy. Bentar ya masukin ini. Apakah pancinya jadi awet? Kalau pengawetnya masuk ke panci, apakah panci jadi awet? Kata Kayori. Pertanyaan bodoh macam apa itu? Ini kayak bumbu mie deh, bumbu mie. Gak apa-apa, mau makan pakai nasi? Iya, campur. Hah, makan pakai nasi? Enggak sih. Siapa yang suka bau nasi? Aku suka bau nasi. Kalau misalnya di kalau misalnya dicabut nanti nasinya kering. Ah, too much work to do, nggak usah, nggak apa-apa, gini aja, it's okay. Kenapa harus dipindah? Bukannya kalau dipindah malah ribet. Matiin aja, Je.
Oke, okay, kita harus menuruti kata orang tua. Cabut dulu ya. Bawanya gimana nih, mie panas? Panas. Doain nih, aku lagi ngangkat rice cooker. Mohon doanya teman-teman. Ada apa ini? Aman. Nasi kering ya diangkat lah, kan udah kering-kering. Siapa yang komen tadi? Lucu banget weh. Aku suka selera humor kamu. Nasi kering ya diangkat lah, kan udah kering-kering. Bagus kak, bagus kan. Aduh, capek. 7/10 Parah banget dikasih rating dong. Kalau bagi aku itu 10/10 Nice. Nice. Cek, kamu nonton Haikyuu sampai episode berapa sih, Cek? Episode season 4 yang gambarnya lagi jelek, tau gak sih? Yang gambarnya lagi jelek. Yang gambarnya lagi jelek. Yang mana? Ada episode yang gambarnya lagi gak sebagus gambar lainnya. Gak tahu, emang ada ya? Ada. Nonton biasa aja tuh. Ada. Masih aku malah lihat. Aku bahkan nonton itu langsung ketara banget, tahu beda banget gitu. Mungkin aku terlalu menikmati kali ya. Oh iya. Kok, nak, episode berapa sih, nak? Season 4, episode berapa ya? Thank you. Season berapa, season 4, episode berapa yang gambarnya jelek? Ya ada lah pokoknya. Gila ini banyak banget mie-nya. Lihat deh. Cebiar. Wala. Gak apa. Kita kan pemakan segalanya. Hei, kanibal. Kanibal. Anime shaming. Bukan anime shaming, guys. Aku ngomong seperti ini karena enggak sih. Tapi aku tetap menyukai Haikyuu, malah itu kayak jadi seru gitu loh. Dianggap Cishani nih aku. Tunggu. Kanibal mah pemakan sesama enggak sih? Iya. Kan bukan pemakan segalanya. Iya. Iya. Iyo. 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 Kok? Kadir. Kadir. Enggak, apa ya? Omnivora. Enggak, Bay. Ini obat gila. Ya, Bay. Oh, iya sih. Banyak ya? Wah, siap-siap ya guys abisin. Aku bagian topokinya. Heh, aku bagian topokinya. Yang bagian minyak ini. Mantap. Kok ini segini udah? Tiana bagian nyuci. Oh iya, udah. Cek, segini udah cek minyak. Kalian sukanya yang lembek atau enggak? Aku yang tidak. Kamu tim lembek ya? Iya, aku tim lembek. Oh no. Udah sih. Kalian tim mie lembek atau mie keras? Aku tim mie matang. Mie lembek enak banget, sumpah. Kayak dia tuh kayak gigi kita enggak perlu capek-capek buat mengunyah itu semua gitu. Kalau kita bisa memudahkan diri kita, kenapa tidak? Ini udah segini aja. Tapi kalau misalnya kita bisa mengurangi kinerja gigi kita, kita bisa memiliki gigi yang lebih bagus lagi di masa depan. Ini udah segini aja. Oh. Iya. Ayo, kerja sama kayak waktu itu. Apa tuh? Saringan. Genji. Aku yang pegang ini. Iya, pakai apa ya? Bukan. Bukan yang emang ada ya? Yang lebih rapet-rapet. Tapi ini juga bisa lah. Lembek jadi kayak makan bubur, enggak dong? Ini enggak sih kok? Apa tuh? Ini sih. Bukan. Emang ini ya? Ini benar-benar. Tapi ini minyakan. Hi, bahkan ada ayamnya. Hi, jangan gitu dong. Gimana? Itu nanti ayamnya kena kain.
Nggak, pertanyaanku ini taruh mana? Taruh itu aja. Kenapa nggak dimakan? Taruh. Boleh nggak aku makan? Ayam. Boleh nggak aku makan? Jangan terkenyang. Nggak apa-apa, satu dong. Cepat, ambil. Ini perlu dicuci juga. Selamat makan ayam. Sini. Diam kamu lelaki. Diam kamu lelaki. Ayo. Enggak menyambut sih. Aku udah makan ayam, kayak aku kenyang deh, kalian yang ngabisin. Ngunyah mulu, iya aku di showroom selalu makan. Karena kalau gak makan gak pengen gitu. Ngobrol doang kan gak enak. Dan kali kalau masih nonton showroom, ada akunya kan, siapin makan juga ya, biar kita kayak makan bareng gitu. Oh my god. Kok? Kaja? Swap online dong. Gak boleh. Gak boleh. Mau gak? Terus gak? Udah makan. Gak mau. Mau gak? Gak. Enggak, tapi A nih bener. Lihat banget muka aku udah gak pernah dilihat sih. Dan tidak pernah dirawat. Jadi seperti ini. Kacamata baru ya? Iya. Hmm. Nice. Yang lama patah. Kok? Ayo. Ih, Anda lambat. Cevio mirip mama aku. Ayo cepat. Nak, Nana. Tutup showroomnya, Nak. Kamu harus ini tidur, Nak. Pali. Pegang. Kayakku. Tidak bisa nih, butuh 3 orang. Oh, no. No. Aku ngapain? Ini nyerok. Aku bantu doa aja. Aku bantu semangat. Semangat. Kok aku jadi khawatir ya melihatnya? Mau dibantu enggak? Aku munduran deh. Aku perlu bantu mereka enggak sih? Tidak. Kamu urus aja sebelumnya. Ini 2 bungkus, guys. Iya. Dikit sih sebenarnya. Enggak sebaik itu. Ini nggak ada sendok apa, Pak? Tuang aja, Pak. Tuang, Pak. Muat kok. Serius nih. Aigo. Napa? Ya nggak apa. Jadi cuci. Berapa itu berapa? 3. Oh no, jatuh. Kalau aku jadi kalian, aku cuci. Ya cuci aja yuk. Tuh, cuci aja. Ih, jorok tau. Ih, najis. Lihat 3 lawan 1. Eh, kok kalian cuci terus masukin situ, aku gak mau makan sih, jujur. Kok gak ikat lah? Gak usah deh, gak usah. Ya kan ini. Masa topok yang jatuh mau dicuci terus dimasukin ke dalam situ lagi, guys? Jadi ini gimana? Jadi ini mau dicuci. Iya, Fioni tidak mau. Iya, sudah. Ya najis lah, guys, kalau saya udah jatuh. Makan lagi. Kan gak lagi sih. Ih, dimainin lagi. Ih, jorok banget sih, najis. Ih, orang gila. Kalau kita mantu-mantuin, teman-teman jadi vitamin. Ini mau dipakai lagi gak? Belum 5 menit, tetap aja permukaannya sudah mengenai permukaan yang bawahnya. Kesini bukan pantai, weh. Emang nggak tahu itu tempat cuci piring. Tempat cuci piring adalah isinya bakteri. Nana, boleh minta tolong nggak, Nak? Masukin bahan ini, Nak. Bumbu. Semuanya. Iya. Najis kasar gak sih? Biasa aja sih. Biasanya. Hah? Sini. Oh.
Ih, kan sini kotor. Ih, kamarnya kotor. Aku sih sedikit tidak peduli. Kok biasanya tidak mandi? Kok mandi sih? Tapi mandinya jam 1. Nah, rockstar, rockstar promo lagu dong. Iya, enggak ada. Promo lagu dong. Aduh ya. Aku paham. Keren banget sih showroom sama Rockstar. Iya, oh my god, nyanyi dong Rockstar. Jangan lupa, jangan lupa ya guys, nonton lagu baru Koko aku. Judulnya Another You. Bintangnya Koko. Namanya Fallen Wolf. Yeah. Fallen Wolf di YouTube. Serigala terjatuh. Open. Apa who's dominate the world? Asobi Nikita yo. Jangan, itu konten eksklusif kalau mau dengar di Spotify. Benar. Apa nama lagunya Another You? Selalu dengerin, gokil. Gokil, mantap. Keren banget Kak Bagas Koro. Keren banget Kak Charger. Kak Charger. Kak Charger ini enggak sih? Kak Charger Oshi. Ya bukan sih. Yang Oshinya banyak ya. Ini kita masak makanan dari sini lagi. Iya. Masih chef juga nggak mau. Nggak, dia katanya bisa. Kalau dia nggak mau, dia nggak ada mangkok. Oh. Lah, kok supitnya dibuang? Tadi kosong. Betul lah. Kayaknya aku tahu nih yang osnya banyak siapa aja. Ayo kita masak. Apa ada kipas di situ? Aku memantau. Prit. Dia ini kurang cheese. Aku diam, aku takut ditilang. Mana cheese sama? Kan JKT1. Iya. Iya deh, yang JKT1 bisa. Boleh lah alasannya. JKT1, OC1 dong. Weh. Iya, one. Satu grup maksudnya ya. Siapa tuh? Ya, kuahnya kebanyakan, guys. Maaf ya, guys. Kuahnya agak lembek-lembek. Ininya. Iya, enggak apa-apa. Kita kasih ke yang suka lembek-lembek. Iya, aku suka lembek-lembek kok. Enggak, tadi dia ngaku. Nah, CV juga suka lembek-lembek. Iya kan, CV? Yes. Baiklah, tunggu sebentar. Kak Il. Ini biasanya sih yang nuduh-nuduh orang lain sih, biasanya orangnya sih. Kenapa? Yang menuduh orang lain osinya banyak, biasanya sendiri juga osinya banyak. Iya gak? Hayo. Kok dia kaget sih ada, ih ada Yori, ini kan memang showroom. Halo, maaf ya, kenapa datang? Maaf ya, aku mengambil screen time terlalu banyak. Gak apa-apa kak. Oke. Aku lagi sedang kayak gitu sih kayak. Aku juga sering gitu. Saya kayak depan kaca aku tiba-tiba kayak. Pernah enggak sih kalian tuh di depan kaca ngaca terus sampai kayak lama banget sampai kan mikir ini siapa sih gitu. Pernah enggak sih kayak saking cantiknya enggak sih kayak enggak bukan gitu. Maksudnya kayak saking lama lihat jadi kayak aneh gitu loh, ini siapa sih manusia gitu. Emang enggak pernah ya? Aku sering banget. Mama kan aku suka bengong depan kaca. Kayak ini siapa kok
begini gitu, ini siapa gitu, emang kan gak pernah apa gimana ya cara jelasinnya. Kayak kadang-kadang ini siapa, aku ada di dalam tubuh manusia ini, kok bentukanku seperti ini siapa gitu, emang kan gak pernah apa. Itadakimasu. Ambil kok. Kemarin kita pakai apa ya, kok? Pakai kayu bukan sih? Asli, mangkok aku pikir enggak cuma aku pikir semua orang mikir kayak gitu. Gimana sih, kok? Mangkok. Kayak kadang-kadang tiba-tiba enggak kenal sama diri sendiri gitu. Heeh. Pakai gelas. Mangkok ulekan. Di situ sih jadi. Itu. Ambil kok. Siapa yang enggak jadi? Ayo ke sana. Ada apa tadi? Enggak ya, Bang. Bisa. Kasih lihat dulu enggak sih? Pak pang parang. Pang 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 pang. Kenapa enggak HP-nya aja digituin? Enggak apa, kita kan suka hal yang repot. Kalau ada yang repot, kenapa yang mudah? Iya, Bang. Manusia kan emang suka merepotkan dirinya sendiri. Viana say hi katanya. Hai. Hai. Habis ayamnya. Viana potong rambut, iya. Dia tuh tadi pengen potong rambut kayak Kalala gitu guys modelannya. Cuma gak dibolehin sama mami aku. Karena mami aku sebenarnya gak suka kalau saya anaknya rambut pendek. Makanya aku seumur hidup gak pernah cokal. Karena Viana disuruh kasih lihat. Aduh, Cimi kotor. Cimi jangan deket-deket aku. Padahal Cimi gak kotor, biasa juga kotor. Tapi dia kan habis keluar lagi tadi. Lebih kotor. Kasih lihat. Cimi, Owen mana katanya? Parah banget ada bilang Cimi najis. Udah nonton Malam Minggu Miko belum? Kenapa sih di sekitarku gak ada nonton Malam Minggu Miko? Kan aku jadi gak bisa ngomongin. Cepi yang isi dong. Hanci, aku hanci. Cimi, Cimi ya. Ih, don't kiss him. Kenapa sih? Kamu potong rambut enggak? Enggak, aku enggak boleh potong rambut. Aku nonton, Cek. Nice. Nanti mau ada web series baru. Aku enggak sabar deh nungguin. Siapa? Kak Raditya Dika. Yeay. Congrats. Aku seneng banget dalam bulan ini Kak Raditya Dika merilis web series baru dan Taylor Swift dan Kak Taylor Swift merilis album Fearless dengan recording suaranya yang sekarang. 15 April, iya kayaknya. Terus kayak yang di web seriesnya yang pemeran-pemeran juga sama beberapa guys, yang kayak di. Guys, aku udah showroom berapa lama ya guys? Di Malam Minggu Miko gitu loh, seru banget. Aku udah showroom berapa lama sih, Cih? Enggak tahu. Aku ada nggak sih masak sejam? Kayak belum deh. Tayang. Akrab banget dilihat sama Taylor. Cimi. Iya, bestie. Cimi. Serius guys, aku tuh mimpi kemarin aku temenan sama Taylor Swift. Oh my god. Halo banget ya. Aku mimpi Taylor Swift datang ke rumahku gitu, terus aku kayak ayah kak, aku nyetirin kak Taylor Swift gitu malam-malam. Terus kayak rasanya tuh udah kayak bestie. Pengen banget di Waro Vioni sama Yori, sumpah. Mau enggak Waro katanya? Mau banget di Waro Vioni sama Yori katanya. Siapa itu? Orang. Cimi, Cimi anakku. Cimi, Cimi. Taylor diajak nginep lah. Ah, Kak Taylor Swift lagi sibuk, guys. Kak dia Taylor lagi... Swift ya. Dipanggil Kak C Taylor enggak? Kak C Taylor lagi Kak C Taylor lagi ini abis album ini kan, album ngerilis yang Fearless, jadi agak sibuk gitu sih. Tadi sih aku udah chat sih, cuma katanya kayak lagi gak bisa Fiori. Wow.
Ci Taylor. Sini udah bersuara, turunkan saya katanya. Guys, udah mau mulai makan. Udah. Guys, aku udah showroom berapa lama sih, guys? Taylor siapanya Taylor? Taylor majikannya Fiona itu Jimmy. Ini apa sih, guys? Baik. Masih enak, baik. Enak juga, baik. Itu puding siapa yang bikin? Permisi. Baru 10 menit. Apa? Baru 10 menit. Serius? Enggak. Canda, dikira-kira. Siapa sih? Hai, Pi. You want? Coba lagi. Oh, iya. Sudah tepat hampir akhir. Sebukan masih. Yaudah dicoret dari kakak ya, hampir guys. Udah hampir. Karena kemarin aku yang ngomong sama mamanya Kak Yori buat nginep. Aku kalau nggak showroom nggak boleh nginep, terus yaudah aku ke showroom sekalian masak. Oh my god, aku ada new acne. Enak banget. Yori, kapan selamatan kacamata baru katanya? Selamat ulang tahun. Lahir dong. Oh ya, lahir kamu. Selamat lahir batin. Apa sih? Yaudah ya. Bentar lagi puasa ya? Iya. Tanggal berapa? 13. Sekarang tanggal berapa sih? 10. Wow. Besok lusa. Semangat ya puasanya. Semangat ya yang puasa. Aku puasa gak main dulu ya. Kenapa? Maksudnya aku mau menjerumuskan kepada hal-hal berpuasa maksudnya. Kenapa? Kamu gak mau main sama aku pas puasa? Bukannya kamu bisa bermain sama... Oh. Kayak orang pakai mukena. Aku biasa kalau misalnya puasa ikut sahur. Mau aku bangunin? Ya kamu bisa bangun. Aku belum tidur. Bukannya 12 ya katanya tuh? Jeng-jeng, yang mana yang benar? 12 Islam ini gak sih? Yang apa sih namanya? Lupa. Hashtag sahur bareng Oshi. Bikin gak sih kayak? Ih, buluk banget muka aku. Mau makan sekarang, guys? Kan belum gak panas gak sih? Let's go! Let's go. Ada makan sedikit aja deh. Iya, iya. Tuhan Yesus Kristus. Shinkansen Goku. Bentar ya, guys. Tadi aku bawa apa aja sih? Ini makan sambil showroom. Iya, bentar. Di depan aja gak sih? Di dalam aja. Manusia. Kamu setiap aku makan kayak kamu sudah di kamar deh. Iya sih, cuma maksudnya kayak lagi showroom anak terang-terang gak sih? Ya udah nyalain aja. Gak apa-apa. Tapi backgroundnya cari yang benar. Iya, akhirnya. Copot. Nana, kita belum ngambil. Ya aku ambil. Sini aku pegangin showroomnya. Gak apa. Apa sih, Cie? Yes. Cie. Kita mau makan, teman-teman. Kokonya gak punya cewek katanya. Kenapa? Kita... Apa itu cewek? Apa itu cowok? Kita hanya tahu bermain. Aku... Selamat makan. Itadakimasu. Harus kamu udah bawa? Ini bisa, boleh, ini gimana cara balik kamera? Enggak asik banget.
aneh banget. Gak asik banget aku bawain dia ya. Sih parah sih ya, koko sih. Makasih Ci, makasih Ci. Ih, kalian dalam satu mangkok, satu panci. Emang kenapa? Ini adalah hal terkeren sebenernya. Iya, ini bahkan lihat guys, aku yang bawa beginian. Begini, emang dia bisa lihat? Oh, bisa lihat dia. Iya, ini namanya teknologi buat flip kamera. Wow, keren. 21. Ya kan kalau melihat taruh sini aja enggak sih, guys? Ih, mau makan. Hah, kan Nana enggak bisa makan. Enggak kelihatan. Emang kayak apa lagi aja? Berdoa dulu yuk. Berdoa. Hati-hati background. Ya kok. Kenapa sih emang background-nya? Enggak apa-apa. Oh, kamar. Ada. Iya, kamarku keren sih, soalnya. Ya kok. Berdoa dulu ya. Aku udah berdoa. Ih, Yori, jauh-jauh dari kamera, muka kamu terlalu buruk. Terikmas. Kok kan pakai garpu sama sendok sih? Iya dong. Gak enak kalau pakai sumpit. Kenapa sih aku berbeda? Kenapa? Karena kamu Fioni. Kenapa? Pedes gak sih guys? Rian. Enggak, kok Nana bisa makan pedes? Enggak pedes. Percaya lagi? Ya. Lembek ya, ini lembek banget sih jujur. Ya maaf deh. Tapi aku suka maksudnya. Ya maaf deh. Koko sih. Koko menangis. Ini sepedes ini enggak? Ini masih enak sih. Sepedes. Enggak pedes sama sekali. Enggak pedes. Kok pedesnya? Ini merah banget. Oh, itu nggak boleh disebut. Sepedas yang boleh disebut apa? Sepedas cabai. Teh kotak. Boleh kan? Boleh kan? Ini pedas guys. Enggak. Apaan sih? Enggak weh. Nanya bisa pedas makan. Ada yang bilang sepedas omongan tetangga, bener juga. Sepedas. Mau jadi deh. Aku mau baca, tapi nggak mau terlihat. Pakai telur enak nggak ya? Oh nih, benar. Enak sih. Kalau makan mulutnya bunyi. Hai Gece. Ya udah. Agak asam gitu. Asam lagi. Oh, enggak ya. Ini sama kayak kemarin enggak sih? Sama. Emang padahal, padahal tanpa ini ya, padahal tanpa keju. Emang kemarin ada ini? Kemarin kan pakai keju. Oh, ya. Kemarin kan pakai keju. Sama rumput laut. Kasihan ya. Aku mau baca podium dulu. Yuk kita baca podium. Yuk. Bantu aku. Halo Kak Bagas. Hai Kak Kui. Hai Kak Japanese JKT48 fan. Panjang ya. Hai Kak Faras Raihan. Hai Kak Clifford. Ada Febiano nya Cece Pio. Halo Kak Febiano. Ada Odik online nya Kanin. Halo. Ada mesin cetak. Hai Kak mesin cetak. Halo Kak mesin cetak. Nomor dan ada Kak Charger dan Kak Akil dan Kak Adit dan Kak Vicky dan wih Kak Mario Gaido nomor 1 hari ini. Wah gokil. Eh ngomong gokil. Gokil. Sepertinya sebentar lagi saya akan udahan karena saya ingin makan. Ada siapanya. Ini kalian makan aja. Siapanya Kak Zek itu. Hah? Kenapa? Nggak, maksudnya Kak Yori mau makan dulu nggak? Aku pegangin kayak gini. Apa? Aku tidak mau. Nggak kelihatan, kamu jangan GR. Sepi banget sih. Pakai lagu apa? Ya, boleh satu lagu ya? Boleh satu lagu. Boleh? Emang nggak boleh lagu Jepang? Kenapa gak boleh? Copyright. Gak kelihatan kok. Aku tahu
tahu semua lagu Taylor Swift gara-gara Cemio. Kesel setel. Besok Kak Gibi dong, Ton. Ya. Yeah. Happy birthday Kak Gibi. Hai Gil. Hai Gil. Oh my god, Tokushima happened now. Oh my god, suami aku. Kebahagiaanku adalah saat Noya bermain dengan Tsuki. Kayak indahnya dunia gitu loh, nah. Cepio, jangan lupa loncat-loncat. Loncat-loncat. Enggak. Simfioni rajin showroom ya. Keren Simfioni. Horas, horas. Suami kok tudi katanya. Anda mau diamuk oleh empat kami di sini. Kok. Suami. Empat kami siapa ya? Kita. Kan kita semua pacarnya dua dimensi. Kok enggak? Kan kok suka pulang-pulang basket. Kok ada we suami? Ada. Aku sukanya Wangi. Bukan we. Ada enggak sih? Direction. Enggak. Siapa sih namanya? Satu dimensi itu apa titik ya? Koko husbandonya Feitan. Husband. Enggak ada. Enggak ada tisu. Ada itu di situ tuh. Jauh ya. Sumpah ini pasti enggak habis sih, guys. Habis, habis. Habis. Kayak kemarin enggak pedes, enggak gara-gara ada keju enggak sih? Aku boleh enggak taruh sempet aku bentar di sini ya. Maaf ya, maaf ya, maaf banget sumpah. Yuk, ya, justru kita senang kalau kompetisi. Ayo, ayo. Fioni waifunya siapa? Aku enggak punya waifu loh, guys, BTW. Siapa yang harus ku waifuin? Kalau tapi aku enggak suka cewek imut, gimana dong? Aku dengarnya enggak suka cewek emo. Aku sukanya modelan. Aku sukanya Hanji, Eni yang ganteng ya? Iya. Cewek ganteng. Hanji yang ganteng. Cewek ganteng. Tapi dia keluar, Mbak. Nah, ini gimana ya caranya supaya agar aku bisa mengambil ini? Koko Zek suruh bagian megang HP aja, parah banget Koko Zek. Mantap. Mantap. Kenyang guys. Kamu masih aku masak dulu aja. Kids apa kok? Apa? Kids. Itu khusus nonton Big Mouth. Matt itu siapa? Teman band. Jadi dia banyak punya kita, weh. Oh iya, waifuku mayat, Nak. Anji, Eni. Kamu mayat. Geprek, udah geprek. Aduh. Parah banget, weh. Aku belum tahu. Tony spoiler nih. Sama yang kemarin. Aku juga belum nonton season 4, tapi aku udah kena spoiler sampai ending kayaknya. Apa? Ini Levi Gepan tuh belum bukan kan? Sampai dah kan. Udah lah, ntar lah biar aku. Aku nggak tahu ya, itu kan kamu yang spoilerin justru. Capek. Aku aja nggak tahu, aku belum nonton. Dia waktu itu bilang ini, weh, apa namanya, Levi Gepeng, Levi Gepeng. Enggak, weh. Kalian tahu nggak kan ngomong kayak gitu 1379 orang terspoiler. Enggak. Aku tuh tidak ngomong apa-apa. Ya, weh, ini lebih presi daripada kemarin. Kalian nggak pakai kayu. Tapi seenggaknya topokinya lebih dikit gak sih? Kemarin kita tuh makan topoknya sampai belengger gitu kayak Kok bisa lebih dikit topokinya? Kan gede, ini rabokinya dua.
Kalau kemarin jadi kayak copok banyak. Aku gak gitu suka rasa asamnya deh. Ini asam ya? Kayak gak tau ya, lidahku tuh selalu gak cocok sama makanan Korea, kenapa ya? Kenapa tuh? Dan ini udah malam, tidak bawa beli. Guys, aku udahan dulu ya, soalnya ingin makan dengan berbanyak macam gaya. Ayo katakan dadah. Dadah. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih. Apakah ada yang berubah? Habis ini aku pengen selesai makan, terus mau bersih-bersih, terus mau istirahat. Yes. Oh iya, nomor satunya sekarang Kak Rion Nampati Sitoku. Gokil. Bye bye. OTW ke Simfoni. Dadah Yasumi. Yasumi, makan dulu ya. Bilang dadah. Dadah gitu. Dadah. Bilang dadah, Nak. Nana. Nana tipe Kenma ya. Dah. Good night.